Dan selanjutnya bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor di Desa Salamjaya, Purwakarta, Jawa Barat? Kita segera bergabung dengan kontributor iNews, Irwan Saputra. Ya, Irwan, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di lokasi longsoran? Baik, ya. Saat ini saya sedang berada di lokasi longsor di Desa Salamjaya, Pondok Salam, Purwakarta. Sudah semua korban, 4 korban tewas sudah ditemukan. Dan yang terakhir tadi siang, 2 korban yang tewas sudah ditemukan. Pencarian oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dibantu masyarakat dihentikan. Jadi saat ini lokasi longsor hanya menjadi tontonan masyarakat setempat. Dan hingga kini masyarakat masih berdatangan tentang kondisi longsor, daerah longsor, lokasi longsor itu. Baik, Iwan, ini kali pertama terjadi longsor di daerah Purwakarta ini? Oh enggak, untuk longsor di Purwakarta udah sering terjadi. Mungkin untuk yang parah di sini, di awal kali ini di sini terjadi. Baik, Irwan, total ada berapa rumah yang ambruk karena longsor ini? Untuk di lokasi ini, rumah yang tertimbun longsor itu 3 rumah dan dihuni oleh 9 orang. 3 rumah itu merupakan satu keluarga besar ya. Oke. Baik, untuk penanganan selanjutnya, Irwan, bagaimana dalam penanganan evakuasi ataupun juga rehabilitasi dari daerah yang terdampak longsor? Untuk ini, lokasi yang longsor ini akan diperbaiki. Ini targetnya sih selama 5 hari. Namun karena kondisi lokasi longsor jauh dari jalan raya dan di kampung yang padat penduduk, nggak bisa ada, nggak bisa alat berat masuk ke lokasi ini. Sehingga untuk perbaikan lokasi longsor ini akan memakan waktu yang lama karena akan menggunakan alat manual atau secara manual. Demikian. Baik, terima kasih Irwan Saputra melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat.